Ya. Oke, catat apa aja? Kita di sini favoritnya ayam kecap, Mbak. Aduh, aku nggak suka ayam. Oh, nggak suka ayam? Nggak apa-apa, pesen kecapnya aja bisa. Oh, iya benar-benar. Berarti aku pesen ayam kecap satu sama tahu ya. Tapi ayam kecapnya nggak usah pakai ayam. Ah, bisa. Nggak usah pesen ayam kecap, sayang. Pesen aja kecapnya sama tahu. Kan jadi mahal kalau gitu. Apa sih kamu pelit banget sama pacar? Ya, bukan masalah pelit, sayang. Kan kamu nggak suka ayamnya. Pesan kecapnya aja sama tahu, tahu buat cocok kecap. Ayamnya gak perlu ayam kecap. Sayang, apa kata orang nanti kalau aku cuman pesan kecap? Tuh. Lebih mending kan aku pesan ayam kecap tapi gak pakai ayamnya, kan lebih keren. Nanti aku diomongin loh, di luar itu pacarnya Bedu cuman pesan kecap doang makan. Ya tapi mahal sayang. Bapak emang perhitungan, udahlah dulu. Ya. Udah sekarang aku bebas, kamu pesan apa aja bebas. Udah catat mas? Sudah saya catat. Iya, apa aja? Saya baca dari awal ya. Iya. Makanannya ada apa aja, Pak? Makanan favorit di sini, ayam kecap. Terus mbaknya jawab, waduh, saya suka, nggak suka ayam. Pesan kecapnya boleh. Terus akhirnya, bapaknya, waduh, kalau gitu saya pesan ayam kecap, pakai tahu, tapi nggak usah pakai ayam. Terus bapaknya, sayang, kan itu jadi mahal. Karena ayam kecapnya yang diambil cuma kecap. Mending tahu sama kecap dicocol. Terus, kamu perhitungan banget sih, sayang. Gitu. Katanya, yang dicatat pesanannya, bukan percakapan saya. Omongan saya dicatat dari awal. Iya. Aku sebel, sayang. Aku minta dia tuh catat pesanannya, bukan catat obrolan kita. Ya, sih,